Yodra Ginting kini tertarik terjun ke dunia akting. Di tengah kesibukannya memenuhi tawaran manggung off air dan on air, penyanyi Yodra Ginting ternyata ikut tertarik terjun ke dunia akting. Yodra Ginting mengakui terjun ke akting sama saja membuatnya mendapatkan pengalaman baru di dunia seni yang sudah ia lakukan sejak kecil. Ya, enggak ada salahnya memang terjun ke akting. Menurutku kayaknya seru aja gitu, kata Yodra Ginting ketika ditemui di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023, malam. Yodra ingin mencoba hal baru, karena ia sadar tak selamanya menjadi seorang penyanyi. Memang kebetulan banyak temanku yang main sinetron, jadi aku anggap kayak seru aja ke akting, ucap wanita berusia 20 tahun itu. Pemilik nama lengkap Yodra Margareta Ginting ini belum tahu kapan akan mewujudkan keinginannya menjadi pemain sinetron, karena ia masih menjalani pekerjaan manggung off air keliling Indonesia.